Perhatian di Nanggro dan di luar Nanggro. Nak perkara kemah jipua wali negara Tengku Hassan Muhammad Tiro. Jak sawa kampung ba urus 11 Oktober 2008. Wali wau Nanggro memang harap oleh urusan saja. Sebab silaen ge kena kala langsung rupa dronehian bangsa Aceh ge kemeng dengar cit dari babah wali langsung pesan-pesan politik dan amanah dari pemimpin ge yang selamanya gedengar dari babah ke babah mandem. Dan selama siklus dunia yang tak ditutup oleh urang-urang yang tua dengan dronehian. Oleh dua agak minggu dia Jumaat di Aceh, ternyata hana mesti kerek nari yang gitu dia di bawah wali. Baik anda kena pesan atau penjelasan ke bahasa Aceh tentang perjuangan yang kali lebih lewat tutun kaji jahat. Apa yang terjadi dengannya? Hana lain di bawah propaganda, rekayasa dan sadiwara Cik Uro di bawah kelompok yang selamanya haji hudib dan jimita rezeki hati menang wali. Punya mukele ni bab bangsa Aceh hana gedepa bawa propaganda dan sandiwara kelompoknya kaji pujak kali kaji pelotol sejak wali negara kena strok bab pertengahan tahun 1977. Tetapi perkataannya Bandung kemah hidup dengan rapat karena awaknya le tak jingu sarung jaro bangka buah Aceh. Alhamdulillah wali katun jak sawa kampung dan bangsa Aceh kalih mendengar dan kalang gedor dengan mata ular pakriban keadaan dan kondisi wali yang sebetulnya. Ji otak lebab puan yang kaji propaganda broken. Dan kamu yakin bahawa bangsa Aceh uranya kamu pun tak dalam perkaranya. Sedangkan anggota komite dan bangsa Aceh yang tinggal tua-tua dengan wali di sini yang tepu keadaan wali yang betul, kamu tonton geberi cahaya Nanggro bahawa apa yang terjadi di Nanggro selamanya hanaruh wali kenbut wali dan di luar kemampuan dunia. Allah kan berjanji bahawa buat yang batil kena lihat hanjirhan hancur. Wakul ja alaku wadah pal batil tinggal batil akan ada rupa. Mungkin cik nah sebagian bangsa Aceh yang semikir bahawa dengan kanwa wali wajah pelam truk Butawi tidak berumpa dengan jenerayuk di sini. Perjuangan bangsa Aceh ke merdeka tak resmi habis. Perlih kamu pegah di sini. Dan perlih cik kamu putang di sini bahawa perjuangan kemerdekaan Sabah-Sabah bantah hana habis. Pua mata yang terjadi ada pemimpin bangsanya. Pua long kedai yang tepu bahawa wali Nanggro Tengku Hassan Muhammad Tiro hana ni tekan Sabah surat menyerah dengan musuh. Be'an takut ni tekan surat menyerah menejak pihtan dalam perundingan Helsinki. Sabah contoh sejarah yang paling cedah lagi nak. Nak sejak zaman Belanda kan sampoan orangnya. Hana mesti dalam pemimpin cik-cik Aceh yang naruh jam menyerah bak musuh. Menang bak masa Belanda dile, menang watai di ITI tu lima puluhan dan menang cik watai dam ban banyo. Cunya din hana menyerah ke Belanda. Tapi dikhianat oleh urung-urung yang nak ajar. Watai dron yang handuk nak lele. Abu Bre'eh hana menyerah watai ikrar lam teh diteken tu 1957. Tetapi neutron ugampong limang tolihnya karena kaji kianat oleh urun-urun yang roh dipercayanya. Wali negara yang mulia Tun Hassan Ditiro hana nuwa unang roh lih meteken MOU Helsinki tahun 2005. Tapi kaji kianat oleh urun-urun sajian drone dan kakumah dipuwa unang roh lih tahun setengah lihnya. Wati drone yang hanjit bila drone lih dan hanjit mari lih dalam bahasa Aceh. Kesimpulan ji, kejadian aktif wali bak urus 11 Oktober 2008 saban tak lagi kejadian aktif cunya din tahun 1970 buat panglima di bang pang laut. Jadi sejarah sabe ulang dan perjuangan untuk kita nasib tu dekat mana? Hanya bukan satu. Ingatkan dia di
ada pemimpin perjuangan yang bangsa Islam jajan yang gagal tutun dilawan Rusia dalam masa 10 tahunnya berdro presiden awalnya kacahit berdro dalam maju perang presiden Zokhar Budayev Zalim Khan Judar Bayev Aslan Makadov karena belum karim sudah mati sabo mengetuk sabo namun perjuangan awalnya karena musuh bersangka menanti menang ke insyaallah perjuangan Aceh masa itu. Perkara parti lokal. Perkara lain lom yang tengah bersama bangsa dia nak gerbronyo nak ke perkara parlo parti lokal. Perkara nyos bertuji kasi putrang ke bangsa Aceh oleh saudara Edi Syahiri dalam sebuah BCD. Tapi perlecik kamu ulang lom supaya bangsa kamu baik tua dan baik kena tipe di arti tipe tapi-tapi. Pun kena nuga MOU. Kedua, kena malu dengan UPA. Kedua, sandiwara pilkada. Keput, hiasan parlok, perkir lokal. Atau perkir yang akan tamang dalam kantor lokal tiga dulu. Jino kerana put buah instrumen yang asal dari Helsinki untuk penge, pelale dan ketua bangsa Aceh kepujungan ke, dan kehak ke hati tanah Aceh. Uka oleh pelom jenis prank pengri yang akan jiru dan guni-guni buah Aceh. Supaya bangsa Aceh mangat gemuyu, gemetak tak terikut roh dan gemesunuh-sunuh matanya lagi yang tengah terjadi di Aceh pun. Kamu kanyu pegah dan ronyo kamu pegah lah mcik. Bawa apa kak? Bawa pertilokannya hana makna siapa ke bangsa Aceh. Sosok yang menang pertilokannya akan mendemai padung-padung bawah kursi dan diberi gaji 3 juta-2 juta si bulan. Baik. Teruk tak kena punya kesejahteraan rakyat Aceh. Maka anda permohonan Han ek beribu menyohan lagu korupsi. Perhentian lokalnya. Perhentian lokalnya dan sabar alat untuk berjuang kemerdekaan atau referendum. Sebabnya sabar sistem politik Indonesia yang hana kemah pegat siapa menyohan ibu dari pusat. Dan mantan perhentian lokal untuk urut putera-putera lokal yang kali putuh di Jakarta. Untuk bagi atau buat budget daerah yang kali diperintah oleh Jakarta. Padung yang kini di rumah beri. Yang kesabab, mantan dia kumar ke perkir lokal. Sabab dia bagi-bagi pek ngedruk. Lagi buat pancuri awal sebelumnya. Tapi, menyokong jenis operasi militer yang akan dipejar antara Aceh. Jakarta hanya ajak tanya buat perkir lokal gambungannya. Membuat gonur nak pun tanya. Pesan kamu, bangsa Aceh yang tak kamu punya. Gino katrang tak ditekala dengan mata ulet dia bahawa perjanjian Helsinki nak kesabuh tipe muslihat politik RI yang akan beri mudarat ke bangsa Aceh dan ke anak cucu bangsa Aceh itu. Sedangkan pihak-pihak Aceh yang terlibat kenan yang bandung dipubut untuk kepentingan peribadi atau sebagian ubit kelompok banyak. Tapi kan untuk kesejahteraan rakyat Aceh secara keseluruhan ji. Sedangkan masalah keadilan yang disinar rosik perkara hak asasi manusia tawahan langsung hanam tu memperhatian berkupi. Selain ini banyak lom, perjanjian Helsinki yang katrang-trang melawan dengan sumpah perjuangan Aceh Merdeka dan melanggar dengan proklamasi Aceh Merdeka tahun 1926. Tiba Gotameh, tempat tedang dan tempat rujuk perjuangan ditanya. Oleh sebabnya, Komite Aceh Merdeka Demokratik sebagai sebuah wadah pesaboh kelahi bangsa Aceh untuk rebut kelahi hak-hak bangsa Aceh mengharapkan bak bandung bangsa Aceh supaya berdegah-degah dengan macam-macam sandiwara penjajah Indon di Nanggro Uronyo. Selama 60 tahunnya ditanya di Miyup RI kasib tak lebukti bahawa biak penjajah haram jadahnya hanjit dan musidia basah hanjit tak kerja sama dan hanjit tak percaya membaca tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kenate. Keaduan ketanya. Engkau Syafuddin Abdul Rauf. Engkala. Gebaca amanat komite. Semoga berjaya kehikmah kegetanya memandu.
kumatauku. Ini tanya tamang dalam acara yang kelima. Dikrek dua nari dari aduan kita yang saudara Yusuf Daud. Kita nyumpi tempat.